تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حيم لما تبي ketemu satu huruf hidup dihentikan. Inilah jadi mad arid disukun. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini ta marbutoh di ujung, jika dihentikan bunyinya menjadi ha. Idza mad apa yuk? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i nih? Baris fathah dengan alif. Waqa'atil alif lam koma riyah. Ini ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Setelah alif lam bertemu huruf koma riyah itu waw. Wa mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Baris fathah. Huruf waw berbaris fathah dengan alif. Ini hijau. Ya, itu. Iza waqa'atil waqi'ah. Lai. Ini bukan matobi'i. Karena jodohnya fathah harusnya dengan alif. Karena dengan ya mati, inilah huruf lin. Lais, kalau dihentikan jadi mad lajin. Laisa liwaq'ah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Ini kol-kolah sugro. Liwaq'atiha matubi'i kan? Kenapa? Baris fathah nih. Huruf ha berbaris fathah dengan alif. Ka ini matubi'i juga. Huruf berbaris fathah dengan alif juga. Kadzibah. Ini tanda wakuf ini mutlak berhenti. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Ada juga yang membaca idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Tuh, apa rajja? Dua patah dibaca satu jika dihentikan mad ai wad. Kalau dihentikan, kalau enggak dihentikan itu berlaku hukum tanwin idgham bi gunnah. Karena tanwin nih patah ta'in ketemu waw. Kalau disambung baru terjadi idgham. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat hamas tanya mati. Fakanat haba'an mumbassa. Fakanat haba' matubi'i. Patuh, matubi'i ketemu hamzah satu kalimat. Madja'id mun fasil. Bukan, bukan madja'id. Tapi di sini mad wajib mut tasil. Karena matubi'inya ketemu hamzah. Cetakan ini sama begitu cukup. Matubi'i ketemu hamzah, mad wajib mut tasil. Padahal ini mad wajib mut tasil apabila matobi ketemu hamzahnya satu kalimat. Tapi cetakan Indonesia nanti mad jaiz munfasil, matobi ketemu alif. Padahal itu bukan alif tapi hamzah di lain kalimat. Itu harus dipahami ya. Fakanat fakanat haba'am mumbassa. Mun jadi mum, ini nun matinya jadi m. Itulah iklab. Huruf iklab cuma satu ba saja. Kapan terjadi? Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf iklab itu ba. Ayat ke-8-nya. Wa ka ikhfa nun mati ketemu ta. Wa kuntum idhar hukum mim mati ketemu alif atau hamzah ya. Ini kita saya ini pakai cetakan Indonesia. Jadi alif padahal ini hamzah. Mim mati ketemu hamzah. Kenapa sih ada yang bilang alif hamzah hamzah? Kita biar tahu ini cetakan Timur Tengah, ini cetakan Indonesia. Beda perbedaan masing-masingnya. Itu ya. Persamaannya di mana, bedanya di mana gitu. Kenapa orang pakai cetakan Timur Tengah? Lebih enak, lebih bagus tulisannya, lebih jelas. Tapi kalau enggak paham, banyak rancu, banyak ya, ya tergantung kebiasaan kita pakai cetakan mana. Ya. Ayat ke 8. Wa kuntum azwajan thalathah. Tuh, ta marbutoh jika dihentikan bunyinya menjadi ha. Ini kof, ini al-waqfu aula tanda waqofnya. Dihentikan lebih utama. Beda dengan ini yang ayat 6 tuh lam alif. Ada mul waqof tidak boleh berhenti. Kenapa tuh berhenti juga? Karena ada nomor ayat. Nih,
kita baca dulu ya dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul tuh ya ada matobi dulu tuh idzanya alasannya karena huruf berbaris fathah dengan alif tuh ida tuh ida tuh matobi-nya ketemu alif pasangannya idza waqa'atil itu alif lam qomariyah ya alif lam yang dibaca kenapa tuh karena ada sukunnya itu nah ini ya kita teruskan ayat yang ke 9 fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah tuh ya ini dari mulai sini fa ashad fa asha ini mad asli fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah tuh ma mad apa yuk mad wajib bukan mad jaiz iya kenapa mad jaiz nih mad tobi'i ketemu alif sudah begitu cukup enggak usah susah-susah tapi cetakan timur tengah di sini di alif ini ada hamzahnya dan yang benar mad jaiz munfasil bukan mad tobi'i ketemu alif tapi mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat lihat halaman 38 nomor 2 jadi di sini mad jaiz munfasil di halaman 8 ya di ayat 8 ma ashabul maimanah ini sama juga tuh di ayat 9-nya ini mad jaiz munfasil 11 nih ulaika ini mad wajib muttasil itu ya wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiquna sabiqun mad ada di sukun kenapa mad ada di sukun mad tobi'i ketemu nun satu huruf hidup jika berhenti membacanya jika dihentikan jadilah mad ada di sukun tapi syaratnya harus ada mad tobi'i dulu ketemu satu tuh wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala mad asli ala sururin sururin jadi sururim idgham bi gunnah ala sururim maudunah mau bukan matobi'i karena jodohnya patah itu dengan alif baru jadi panjang jadi matobi'i itu alaiha waqoli itu matobi'i wasabiku itu matobi'i domah dengan waw mati kasroh dengan ya mati fathah dengan alif di sini bukan matobi'i inilah yang dikatakan huruf lin ya jika ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad lain nanti. Nih. Ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Mad asli. Mutaqabilin mad tabi'i. Ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad adli sukun. Yatuf matobi'i Yatufu alaihim wildanum mukhaladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim wa ka' ini Hamzah tuh. Wa ka' ini yang saya katakan bahwa Hamzah itu kadang-kadang numpang rumah di sini numpang rumahnya dia di alif nanti di bawah tuh lu'i itu numpang rumahnya di Hamzah
Nah, ada juga nanti numpang rumahnya di iya. Ya, di wau ini hamzahnya di hamzah. Ayat 23 tuh, ka amsalil lu. Nah, ini. Ayat 18. Bi akhwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha la yusadda'una anha wa la yuzifun wa la yuzifun وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحوم طبيعي وحور عين kalau dihentikan kalau disambung وحور عين عين كأم Ka'am idhar hukumi mati. Ka'am thalil lu'lu'il maknun. Tuh jaza mad wajib mutasil. Jaza'am jadi i iklab tanwin ketemu ba. Jaza'am jaza jaza'am bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima atau sambung wa la ta'thiman illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin.